gimana? Main kapan, ha? Sebelum menonton video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Misi ketiga. Ini yang lebih berat, Pak. Ini paling kapan? Kita menuju di mana? Kapan, ha? Kita akan berpetualang di siang hari. Ini perjalanan dari hutan ke hutan. Masuk di hutan-hutan yang punya penyap-penyap-penyap-penyap hutan, ini dia orangnya. Ada lubang yang sangat besar. Lewatnya di sini. Jalan dengan orang-orang begitu, bahaya. Kita masuk hutan-hutan. Ini galuhai. Kita lewat di galu-galu. Berpetualang. Remnya jadi di belakang. Bagaimana ini? Tadi ada kecelakaan sedikit, benturan remnya, dia belok. Jadi ya. Patah. Patah rem. Kendalim. Buka matik motor ini. Kembali lagi, cukup tim lagi, kita pergi nih. Kembali pulih. Ya Allah. Ya Allah. Kita kembali berpetualang lagi. Motornya, remnya sudah maju di depan. Ini supirnya, supir-supir atraksi semua. Dia terbentur di pohon jati. Aduh, bahaya. Ini supir-supir amatir semua. Bahaya. Mana sudah jalan di hutan-hutan nih, bagaimana ini? Wih, katumpu itu. Supir saya tadi yang hampir kasih celaka saya. Di mana ini? Salah jalan, weh. Akhirnya kita salah jalan tadi. Salah jalan. Pelan-pelan, bahaya. Salah jalan juga mereka. Sangat banyak katumpu di sini. Jalanannya sangat amatir. Lompat-lompat. Lubang sih. Lembut. Jembatannya sangat luar biasa.
sampai. Gak turun motor kan? Mau turun di kali? Akhirnya kita sudah sampai di tujuan. Ini lagi terbaik remnya. Ternyata dia tidak puasa. Sangat dingin. Wow. Aduh, lihat tak kaisan aliku guys. Tanya sangat lebat. Dan di sini mereka mencari ikan-ikan kan. Mereka takut ular. Akhirnya mereka takut ular lewat di sini. Mereka mau lewat di situ, tapi mereka takut ular. Ternyata jalanannya sangat luar biasa. Ini dia jalanannya. Oh my god. Kita lewat hutan. Hari sampai juga dan di sini sangat capek perjalanan keluar masuk hutan dan merangkak di bawah. Ini yang punya hutan sambil meroko karena dia tidak puasa karena dia punya puasa. Ini dia. Dan sekarang mereka memperbincangkan siapa yang duluan lompat. Kayaknya yang lompat duluan ini yang pakai anting pasti. Pasti takut pasti dia. Menarik itu aja. Oke, kita lanjut lembah. Oke, kita akan melakukan petualangan selanjutnya. Ayo goyang.
membuat tempat apa ya, ayun-ayunan. Gue putar lo iku nih. Tentu lah gak ini. Nutang gak nih pada gue lu udah kayak ini. Eh kalau lu. Sekarang waktunya kita berbalik kanan pulang di rumah dan menunggu buka puasa. Inilah orang-orang yang jalan-jalan di hutan, jalan-jalan di hutan, yang punya hutan-hutan mereka ini. Apakah apa yang terjadi di jalan nanti? Kita tidak tahu, tunggu dan saksikan selanjutnya aksi-aksi kami para anak hutan.